Oke, kita mulai dari bab 2 aja karena bab satunya teori. Bab 2 yang latihan nomor 1 halaman 106. 106. Ya. Jika diketahui premi inflasi 11%, Premi inflasi berapa? 11%. ya. Tingkat bunga kelihatan sebenarnya kelihatan. Tingkat terus bunga sebenarnya 3%. tingkat bunga sebenarnya, tingkat bunga sebenarnya tuh lambangnya BRP, benar ya? BRP tingkat bunga sebenarnya salah, B. B atau BRP. Ini B. Tingkat bunga sebenarnya B. Berapa persen? 3%. 3%. Terus apa lagi? Premi risiko 2%. Premi risiko 2%. Ada yang bisa jawab? Oh iya, ditanyanya soalnya tingkat ditanya bunga adalah bebas. Tingkat bunga bebas risiko, benar? Iya. Ada yang bisa jawab? Nggak ada. Ada yang paham? Rumusnya dulu deh. Ada yang tahu rumusnya nggak? Nggak ada. Rumusnya B nom B plus PMI plus PMR. Bunga, tingkat bunga sebenarnya ditambah premi resiko, premi inflasi dan ditambah premi resiko. Nah, di sini biasanya soalnya tidak akan segampang nomor satu karena nomor satu itu simple, cuman B tambah PMI. Jadi PMR-nya nih nggak usah dilihat. B bunga sebenarnya ditambah PMI. Berapa jadinya? 14%. Nah, yaitu bunga nominal, terus bunga, terus premi investasi, sama premi resiko. Nah, yang pertama gue jelasin itu yang tingkat bunga. Tingkat bunga itu kompensasi yang dibayarkan oleh peminjam dana yang memberi pinjaman. Kalian pahamlah bunga itu apa. Terus bunga yang sebenarnya. Jadi bunga yang sebenarnya itu contohnya misal lu punya uang 1 juta terus lu investasiin dengan bunga 10%. Nah, tujuan lu investasiin, lu mau beli misal lu mau beli sepatu harganya 900.000. Nah, jangan 900.000 deh. Harganya 300 deh. Lu mau beli sepatu harganya 300. Tapi lu punya uang 1 juta. Lu investasiin dulu nih setahun. Bunganya 10%. Lu dapat di akhir tahun jadinya 1 juta 100. Terus ternyata ada inflasi. Inflasinya 5%. Tadi yang sepatu itu harganya 300.000 naik jadi berapa tuh? Naiklah pokoknya. Nah, tapi lu bisa tetap beli itu 3, cuman sisa uang yang balik itu berkurang. Kalian pasti nggak paham. Nah, tingkat bunga nominal itu tingkat bunga yang dibebankan oleh pemberi dana dan dibayarkan oleh
peminta dana. Gila, cringe banget. Udah di nomor 2 aja. Nomor 2. Ada yang bisa bacain? Bolehkah aku aja? Ya, tadi siapa yang mau bacanya? Aku, Kak. Silakan. Ibu Bunga mendapat uang pesangon sebesar 50 juta. 50 juta. Dia dapat membeli perhiasan emas seharga 10 juta per buah atau menginvestasikan di deposito dengan jangka waktu 1 tahun. 10 juta per buah. Atau deposito 1 tahun. Dalam jangka waktu 1 tahun. Terus tingkat bunga nominalnya tuh 12% dan tingkat inflasi yang diharapkan untuk tahun yang akan datang tidak lebih dari 5%. Inflasi 5%. Bunga nominal berapa? 12. 12. Terus pertanyaan. Yang A, berapa buah perhiasan emas yang dapat dibeli oleh Ibu Bunga? Jumlah emas. B. Yang B, berapa uang yang dapat diperolehnya setelah 1 tahun jika Ibu Bunga tidak membeli perhiasan emas tetapi mendepositokan uangnya? Hasil deposito C. Yang C, berapa harga perhiasan emas setelah 1 tahun jika terjadi inflasi? Harga emas setelah 1 tahun jika terjadi inflasi. Setelah inflasi. D. Yang D, jika setelah 1 tahun uang yang didepositkan digunakan untuk membeli perhiasan emas, berapa buah perhiasan emas yang dapat dibelinya? Jumlah emas setelah inflasi. Oke. Yang A bisa lah jawabnya. Berapa coba yang A, jumlah emas yang bisa dibeli oleh Bu Bunga? Ada yang bisa jawab? Bukan, Kak. Berapa? 5 bukan? Iya, 5. Gampang kan? Cuman dia punya uang 50 juta, bisa 1 emas 10 juta, berarti beli 5. Oke, yang A 5. Nah, hasil deposito tadi, depositonya itu dengan bunga 12% ya. Kalian tolong bantu hitungin ya, gue tulis ya. 50 juta dikali 112%. Bisa tolong hitungin? Lima enam juta, Kak. 56 juta, Kak. 56. Kalian paham nggak kenapa ini 112%? Enggak, Kak. Jadi cara ngitung bunga itu kalau dipecah ya,
gini. Rp50 juta dikali 12% berapa? 50 juta kali 12 6 juta. 6 juta. 6 juta. Nah, terus kan berarti ini bunganya kan 6 juta 50 tambah 6 56 sebenarnya simple sih kalau gini aja, tapi gua tujuan gua dikali 112% adalah menghemat waktu. Karena di ujian kalian pasti waktunya dibatasin. Jadi gua ajarin kalau bisa kalian langsung gabungin aja. Nah, kenapa jadi 112? Karena 100% itu sama dengan 1. Jadi kalau 50 kali 100% hasilnya tetap 50. Makanya kita tambah di sini 12% bunganya. Jadinya 56. Paham? Tadi soalnya berapa harga perhiasan emas setelah 1 tahun jika terjadi inflasi? Harga emasnya tadi 10 juta ya? Iya. Bunga inflasinya berapa? Inflasinya berapa? Tidak lebih dari 5%. Tidak lebih dari 5%. Oke, ya. Kita ambil 5% ya. Berarti dikali 105. Persen. Berapa ada yang bisa bantu? 10.500 bukan enggak? 10.500. Oke, okay. Yang D. Kalau misalnya yang tidak lebih dari 5% itu langsung tulisnya 5% aja, Pak. Iya, karena gini, dia bilang kan tidak lebih dari 5%. Mm-mm. Berarti paling besar 5%, benar gak? Iya. Benar kan? Nah, kenapa soalnya nih berusaha realistis, padahal nggak sesimpel itu. Jadi dia berusaha realistis, dia bilang tidak lebih dari 5%. Karena inflasi itu kan bisa dalam bentuk koma gitu. 4 koma atau 3 koma. Dan setiap tahun juga berubah-ubah. Bahkan setiap bulan pun berubah-ubah inflasi itu. Kadang di 3, bulan depan di 3,5. Terus bulan depannya lagi naik lagi drastis ke 7% bisa aja. Nah, makanya dia bilang inflasinya tidak lebih dari 5%. Nah, kita mengambil kemungkinan terburuk, inflasi paling tinggi 5% gitu. Oke, paham? Kak. Ya. 10 juta. Yang D apa tadi? Jika setelah 1 tahun uang yang didepositokan digunakan untuk membeli perhiasan emas, berapa buah perhiasan emas yang dapat dibelinya? Artinya tetap 5 ya, Kak? Kenapa tetap 5? Soalnya kan uangnya jadi 56 juta, harga ya. Emas satunya 10 juta. Harga emas satunya? 10 juta. Itu yang di benar nggak, Kak? Nggak tahu. Coba baca lagi soalnya. Oh, ini pakai yang nilai inflasi ya, Kak? Atau iya, benar, pakai nilai inflasi. Jadi berapa? Tetap 5 sih. Tetap 5, ya. Cuman uangnya sisa atau enggak?
Sisa. Sisa. Sisa, sisa berapa? Rp3.500.000. Iya. Coba bandingin. Yang pertama, ada sisa nggak kalau kita beliin emasmu? Enggak. Enggak. Setelah kita investasikan, terus kita depositokan kan, dapat bunganya, harga emas juga naik karena terjadi inflasi, tapi sekarang kita dapat sisa lebih, Rp3.500.000. Iya. Nah, ini yang gue mau jelasin tadi. Nah, ada yang E ya? Benar nggak? Ada soal yang E nggak sih? Ada. Berapa tingkat pengembalian? Tingkat pengembalian yang sebenarnya? Iya. Nah, sederhana sekali, cuman tadi inflasi, bukan inflasi, bunganya berapa persen? 12 ya? Iya. Cuman perlu kita kurangin sama 5%. Jadinya 7%. Nah, Rp3.500.000, ini 7%. Coba kalau kalian kaliin 50 kali 7%. 3,5 pas. Sama kayak ini. Benar enggak? Benar. Iya benar, Kak. Iya. Benar kan? Nah, jadi sisa uang yang kembali itu Rp3.500.000. Itu tuh sebenarnya sama dengan 7% dari 50. Karena itu sama aja dengan selisih dari 12% sama 5%, 7%. Makanya disebut tingkat pengembalian yang sebenarnya. Gitu. Jadi tingkat pengembalian yang sebenarnya itu bukan 12% untuk depositonya. Tapi tingkat pengembalian yang sebenarnya itu 7%. Atau Rp3.500.000. Kalian paham? Paham, Kak? Paham, Kak. Paham, ya? Nah, ini penting karena kemungkinan besar ini yang ditanya di UTS. Semoga UTS-nya mudah sih. Kita lanjut ke bab selanjutnya, bab 3. Ada yang bisa tolong bacain soalnya? Latihan bab 3 nomor 1. Ini sudah ketemu. Yang saham PT Aktiva, Kak. Iya, benar. Ada yang bisa bacain? Aku aja, Kak. Boleh. Saham PT Aktiva memiliki nilai nominal sebesar 1.000. 1.000. Jumlah saham yang diterbitkan dan beredar di masyarakat adalah sebesar 100.000 lembar saham. Jumlah saham 100.000. Terus Agios saham yang tercatat dalam neraca tahun 2011 adalah sebesar
225 juta. Berapa harga pasar per lembar saham PT Aktiva? Harga pasar. Gue mau nanya dulu, ada yang tahu Agio nggak? Agio saham. Bisa mungkin di Google kalau kalian nggak tahu. Ada yang mau coba Agio saham? Tidak ada. Gue jelasin ya, agio saham itu pendapatan perusahaan murni dari saham, murni dari peningkatan harga saham. Jadi contoh, dia bilang nilai nominalnya 1.000, jadi harga saham awalnya itu 1.000. Nih, terus harganya tuh naik nih, jadi sekian X, kita sebut X, naik jadi X. Terus kita tahu kan jumlah saham yang beredar itu 100.000. Nah, kalau kalian kaliin 1.000 kali 100.000, kalian dapat tuh nilai awal dari sahamnya. Cuman kan harga sahamnya sudah naik nih. Berarti ada peningkatan dong. Nah, yang kita peningkatan itulah yang menjadi agil saham. Jadi X dikurang 1.000 sama dengan agio saham. Agionya 225 juta. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Halo? Kelihatan, Kak. Oke, kelihatan. Nah, biar enak. Rumusnya itu jumlah saham dikali selisih dari nilai nominal, bukan nilai nominal dulu, berarti harga pasar pasar dikurang nilai nominal sama dengan agio. Jumlah sahamnya ada 100.000 dikali harga pasarnya kita nggak tahu, jadi kita pakai X, dikurang 1.000 sama dengan 225 juta. Kalau kalian lihat ini kan matematika sederhana ya sebenarnya. Jadi kita cuma perlu pindah ruas saja. X kurang 1.000 sama dengan 225 per 100.000. Coret. Terus dapat X sama dengan 225 2.000
250 ditambah 1000 berarti x-nya sama dengan 3250. Ini harga pasarnya. Ada yang bingung? Paham? Paham, Pak. Oke. Next, nomor 2, ada yang bisa bacain, tolong. Halo, ada yang bisa bacain? Aku aja, Kak. PT Dividen mempunyai laba bersih setelah pajak untuk tahun 2011 sebesar 200 juta. Laba ditahan pada akhir 2009 dan 2008 berturut-turut adalah sebesar 930 juta dan 875 juta. Perusahaan, ya. Tahun berapa? Laba bersih setelah pajak tahun 2011 sebesar 200 juta. Tahun, ya, tahun 2011. Terus laba ditahannya tahun berapa aja? 2009, 930 juta. 2008, 875 juta. Itu diubah. Yang 2009 ganti 2011, 2008 ganti 2010. Baik, tahan. Sembilan, 30 juta, 2010, 875 juta. Oke, lanjut. Perusahaan memberikan dividen kepada pemegang saham preferen sebesar 40 juta. Saham preferen? Iya. Berapa? 40. 40 juta. Terus yang ditanya? Berapa besarnya dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham biasa? Dividen saham biasa. Biasa. Ada yang ingat cara ngitung laba ditahan? Ini akuntansi. Akuntansi dasar. Cara ngitung laba ditahan. Ada yang ingat? Enggak ada. Tidak ada yang berusaha lagi cara menghitung laba ditahan. Return earning statement. Laba bersih. Gimana, Pak? Gimana? Laba bersih dikurang dividen, bukan? Laba bersih. Laba bersih. Dividen. Terus jadi laba ditahan. Iya. Jadi return earning. Gak salah. Gak salah. Jadi gini, yang awal tuh dari sebenarnya dari laporan laba rugi. Laporan laba rugi kan. Dari laba rugi kalian dapat
laba bersih, dapat laba atau rugi. Kalau dapat laba, labanya itu yang laba bersihnya, yang sudah benar-benar bersih, yang tidak dikurangin apapun lagi, itu ditarik, diambil ke retained earning statement atau laporan laba ditahan. Jadi rumusnya itu yang laba ditahan yang sebelumnya, laba ditahan tahun lalu, tahun sebelumnya, jadi laba ditahan, aksen, kita kasih aksen, terus ditambah dengan laba ditahan yang baru, dapat laba ditahan baru. Nah, laba ditahan yang baru ini baru dikurangin dividen. Atau kebalik, dikurang dividen dulu. Bener. Sama aja sih. Kenapa? Bener. Bener ya? Baru dikurang dividen kan? Iya. Dikurang dividen. Baru dapat laba ditahan. Berarti ini laba ditahan. Laba ditambah laba bersih, dapat laba ditahan baru, dikurang dividen, baru dapat laba ditahan tahun berjalan. Tahun berjalan. Nah. Di sini kita cukup sebenarnya pakai rumus ini aja, rumus dari retained earning. Oke. Laba bersih tahun sebelumnya dulu ya. Laba ditahan tahun sebelumnya. Iya, Kak. Sekarang tahun berapa? Ceritanya 2011 ini ada nih, 2011. Berapa 2011? 930 juta. Terus tahun sebelumnya 2010 itu 875 juta. Nah, gue jelasinnya gimana ya? Nah, sebenarnya yang laba ditahan tahun 2011 sama 2010 ini sudah laba ditahan tahun berjalan. Jadi 2011 ini laba ditahan tahun berjalan, tahun 2011 ini laba ditahan berjalan tahun 2010. Nah, terus yang ditanya adalah laba ditahan waktu tahun itu aja. Laba ditahannya berapa? Berapa? Yang 2011 yang bukan berjalan. 200 juta. Dikurang. 5. Dikurang dulu. Kenapa dikurang? Gini. Dari rumus tadi, kan laba ditahan tahun sebelumnya ditambah laba ditahan ditambah laba bersih, benar nggak? Laba ditahan tahun sebelumnya ditambah laba bersih, kita dapat laba ditahan yang baru dikurang sama dividen. Halo? Iya, Kak. Guys, tolong respon. Apakah kalian mengerti atau tidak mengerti? Ngerti, Kak. 55 juta. 55 juta. Nah, ini adalah
gue nggak nyebutnya apa ya, laba ini tuh selisih dari laba, ini itu laba bersih jadi kan kita punya 200 juta nih, 200 putus gimana ya, tengah banget sini deh harusnya kelihatan, ini 200, kita punya 200 nih, terus ditambah sama laba tahun sebelumnya 875, dapat jadi 57 nih, 1075 juta. Terus ini dikurangin sama dividen. Dividennya tuh ada dua, ada yang untuk saham preferen, ada yang saham biasa. Yang kita tahu itu saham preferen 40 juta. 40 terus sama dikurang dengan X. Hasilnya jadi yang 2011 yang baru 930. Paham? Ya, paham. Pertanyaannya tuh X. X-nya berapa? Ada yang bisa sederhana kan? Berapa? 105 ya. 105. Lima nol tujuh delapan, masa iya masih terus lima. Ada yang nggak paham? Kak, ya. Berarti dividennya ada dua ya? Apanya? Dividennya ada yang saham preference, berarti dua ya? Iya. Dividen. Kalau yang belum paham, saham preference sama saham biasa itu bedanya apa? Saham preference itu adalah saham yang didahulukan. Nanti kalian sebenarnya belajar di MK2 semester depan. Saham preferen itu saham yang didahulukan. Jadi kalau kalian beli saham kalau misal ada perusahaan mau bangkrut, terus mereka melikuidasi, kalian paham kan likuidasi? Likuidasi aset. Mereka mencairkan aset mereka semua jadi uang. Nah, nanti aset mereka itu kan dibagiin ke semua pemegang saham. Sebenarnya nggak dibagiin ke pemegang saham dulu. Yang pertama itu utang. Utang harus pertama. Utang, terus pengeluaran-pengeluaran yang tersisa, baru saham, baru pemegang saham. Nah, pemegang saham ini juga dibagi dua, pemegang saham preferen sama pemegang saham biasa. Nah, yang pertama dibagi adalah pemegang saham preferen, baru yang terakhir sisanya dibagi ke pemegang saham biasa. Jadi ada kemungkinan pemegang saham biasa itu nggak kebagian kalau perusahaan bangkrut gitu. Paham? Paham, Kak. Oke. Kalau gitu, ini nomor berapa tadi? Nomor 2, benar nggak? Atau nomor 1?
Mendua, Kak. Mendua. Tipe-tipenya bakal sama, cuman bakal agak lebih susah aja. Karena kita nggak ada soalnya, jadi... Dan kita terbatas waktu, kita lanjut ke bab selanjutnya aja. Coba boleh Om cariin bab 4. Latihan bab 4. Biar kita langsung cepat. Ada yang sudah bertemu? Latihan bab 4 nomor 1, Kak. Dibacain ya, Kak. Boleh. Data keuangan PT Operasi adalah sebagai berikut. Pasifa lancarnya 90 juta. 90. Modal kerja bersihnya 75 juta. Modal kerja bersih berapa? 75 juta. 75 juta. Terus persediaannya 30 juta. Persediaan 30 juta. Berdasarkan data-data tersebut, berapa rasio cepat PT Operasi? Rumus rasio cepat. Ada yang bisa tolong bacain? Aku sudah tahu sih. Saya, Kak. Apa? Gimana? Aktiva lancar dikurang persediaan dibagi pasiva lancar. Pasiva lancar. Kalau dari soal sama dari rumus, ada informasi yang kurang nggak? Aktiva lancarnya nggak ada. Aktiva lancarnya nggak ada. Rumus modal kerja bersih apa? Aktiva lancar dikurangin pasiva lancar, Kak. Aktiva lancar dikurang pasiva lancar. Berarti bisa dong. Aktiva lancar dikurang 90 sama dengan 75. Berarti aktiva lancarnya 165. 165. Berarti bisa kan 165 dikurang persediaannya 30 dibagi 90. Berapa? Satu koma lima ya, Kak. Ya, 1,5. Sederhana. Bisa, ada yang mau bertanya? Jelas, Kak. Jelas? Jelas, Kak. Oke. Jujur gue gak bisa nomor 2 karena kalau kata gue ada kesalahan di soalnya. Aktiva lancar sebesar 2. 2 berapa gue gak ngerti kenapa aktiva lancarnya 2. Jadi kita kerjain nomor 3 aja. Bisa tolong bacain?
Bolehkah sama aku aja? Boleh. Jika neraca perbandingan PT UTS selama 3 tahun berturut-turut dibacain kak itu satu-satu. Bacain. Yang 2011 kasnya 10.000. Tas 10.000. Ya. 11 tas. Berapa? 10.000. 10. Oke. Udah gitu yang 2010 8.000. 8. Iya, 8.000. Dan yang 2009 7.500. 7,5. Terus piutang. Piutang 2011 8.000. 8. 6.300. 6,3. 3,750. 3,750. 3,75. Next. Persediaan. Persediaan. 2011 7.000. 7.000. 6.200. 6.200. 5,750. 5,750. Jumlah aktiva lancar. Aktiva lancar. 25.000. Jadi total ya? Iya. 25. 2500. 20,5. 17.000. 17. Oke. Utang usaha. Utang usaha. 4.000. 4. 5.000. 5. 7.000. 7. Utang jangka pendek 8.000. Utang jangka pendek. Iya. 8. Berapa? 8.000. 8. 10.000. 10. 9.500. Kelihatan gak sih? Enggak ya? Kurang kak. Wah, habis lagi kegiatan. Oke. Yang 2009 9.500. 9.500. Begitu jumlah utang jangka pendeknya. Jumlah utang jangka pendek. Oh iya. Berapa? 12.000. 12. 15. 16,5. 16,5. Depannya. Yang ditanya yang A, rasio lancar dan rasio cepat untuk tahun 2011, 2010, dan 2009. Bandingkan ketiga alat ukur likuiditas perusahaan. Yang B. Yang B, jika perputaran persediaan kereta industri PT UAS 1664 2010-2010, 2019-2018, rata-ratanya yang 2011-11, 2010-10,8, 2009-11,2. Oke. Yang ditanya, yang A itu rasio lancar dan rasio cepat. Rasio lancar dan rasio cepat. Ada yang bisa menjawab? Jujur gue belum ngerjain.
Ada yang bisa bantu? Kalian tidak, benar-benar tidak mau mencoba. Rasio ini benar-benar tinggal masukin rumus saja tahu. Sederhana banget. Rasio aja rumusnya. Aktiva lancar per pasiva lancar. Masih cepat, tadi sudah. Oke. Menulis saya rumusnya. Langsung aja. Biar cepat. Rasio lancar 2011. 25. 25 per 12 bukan? Iya. 25 per 12 berapa? 2, 2,083. 2,08. Ya. Terus cepatnya 25 kurang 7 18. 18 per 12 berapa? 1,5. 1,5. Yang 2010. Rasio lancar 20,5 per 15. 1,37. 1,37. Rasio cepat. Nol koma sembilan lima. Gue nggak tahu, gue belum ngerjain. Yang lain kalau temennya salah hitung juga boleh koreksi. Lanjut 2009 harus lancar. 17 16,5 1,03. Masih cepat. 11. Berapa? 0,68. 6,8. Ada yang bisa jelasin ya maksud angka-angka ini? Ada yang bisa? Enggak ada. Rasio lancar, alat ukur likuidasi yang diperoleh dengan membagi aktiva lancar dengan pasiva lancar. Ini gue juga tahu. Rasio lancar lebih bagus makin besar atau lebih bagus makin kecil? Makin besar. Kenapa? Soalnya aktiva lancarnya berarti bakal lebih besar daripada pasiva lancarnya. Oke. Terus kenapa kalau aktiva lancar lebih besar dari pasiva lancar? Ada yang bisa menjawab? Jadi makin lancar bayar hutangnya gitu, Pak. Iya, benar. Sesederhana itu. Kita bisa lihat kalau misal rasio lancar, nih,
Oh, ini aset kita nih. Aset lancar kita 25. Oh, ini utang kita nih, utang jangka pendek 12. Berarti kita punya dong dana untuk bayar utang, benar nggak? Iya. Benar. Jadi, yang biasanya biasanya itu standarnya tuh 1,5 juga masih bisa diterima biasanya. Jadi kayak kalau dilihat tahun 2010 itu sama 2009 itu ini kekecilan karena kayak lu bayar terus uang lu habis gitu. Tinggal sisa dikit banget. Yang bagus itu 1,5 1,5 aja itu sebenarnya kecil. Harusnya minimal 2. Bagusnya gitu. Paham? Paham kegunaan rasio lancar? Paham, Kak. Paham, Kak. Kalau rasio cepat? Bedanya apa dengan rasio lancar? Kenapa harus dikurang persediaan terlebih dahulu sebelum dibagi pasifal? Ada yang paham? Tidak ada? Oke, gue jelasin ya. Persediaan itu barang yang kita mau jual. Benar nggak? Iya. Iya. Oke, nah barangnya pasti kejual nggak? Belum tentu. Belum tentu kan? Gak mungkin 100% semua persediaan kita kejual. Ada kemungkinan ada yang nggak kejual, benar? Benar, Kak. Oke, makanya namanya rasio cepat. Kalau misal kita butuh dana cepat, gak mungkin kita ambil dari persediaan hitungannya. Yang pasti dari kas atau piutang masih lah. Kalau piutangnya kayak piutang jangka pendek. Karena harusnya bisa ditagih lebih cepat daripada kita menjual barang. Gitu. Makanya disebut rasio cepat. Kalau kita butuh dana cepat, apakah kita ada uang? Gitu. Nah, sama kayak tadi, bagusnya tuh 1,5 sudah lumayan kalau untuk rasio cepat. Tapi kalau untuk rasio lancar masih ya kurang lah, walaupun masih bisa diterima. Nah, kalau 0,95, 0,6, jelas itu uang kita kurang kalau kita butuh dana cepat. Gitu. Karena di bawah 1 kan. Kalau misal kita keluar dana, semua dana kita habis, sisanya tinggal persediaan yang belum kejual. Gitu. Itulah namanya rasio cepat. Paham? Paham, Kak.